Okay, John Pierre Adams lahir di Dakar, Senegal pada 10 Mac 1948. Kemudian pada usia 10 tahun, neneknya membawa dia berpindah ke Perancis. Adams bermain sebagai pemain bola sepak di posisi back tengah dan pernah bermain dengan beberapa kelab besar di Perancis seperti Nimes, Nice dan Paris Saint-Germain serta mewakili Perancis dalam skuad kebangsaannya. Adalah dikenali sebagai The Black Guard kerana kejayaan Perancis mengalahkan Poland yang pada masa itu Poland merupakan pasukan terkuat, terhebat. Walaupun pada akhirnya Perancis gagal untuk layak ke Euro 1976. Adams merupakan perantis kepada pemain keturunan Afrika yang lain seperti Kylian Mbappe dari Cameroon atau Algeria serta Paul Pogba dari Guinea, di mana sebelum ini skuad kebangsaan Perancis didominasi oleh pemain asli Perancis atau keturunan Afrika Utara. Maka Adams adalah perantis yang dari Afrika bahagian tengah atau bahagian barat. Adams bersara pada tahun 1981 dan kerana minatnya yang tinggi terhadap bola sepak ini, maka dia mendaftar sebagai jurulatih bola sepak dan dia pergi ke Dijon untuk menjalani kursus kepelatihan. Namun sayang, 3 hari berada di sana, dia menderita satu kecederaan ligamen. So Adam menjalani pembedahan di sana. Malangnya, pada hari pembedahan Adams terjadi satu insiden perhimpunan besar-besaran di hospital terbabit yang mengakibatkan bekalan elektrik terputus di hospital tersebut. Salah seorang doktor praktikal telah salah memberikan dos pelali kepada Adams yang mengakibatkan Adams menderita bronkospasm, iaitu otot mengecut mengecil di bahagian paru-paru sehingga menyekat saluran oksigen dan akhirnya Adams koma dari tahun 1982 sehingga sekarang. Bernadette, dia kekal dan setia menjaga suaminya Adams yang sampai sekarang terbaring di rumahnya, setia memandikan, menggantikan baju dan bercerita seolah-olah Adams ini masih sedar walaupun pada hakikatnya Adams masih boleh bernafas dan jantungnya masih boleh berfungsi tanpa bantuan alat pernafasan. Pihak hospital telah menawarkan suntikan anestesia kepada suaminya Adams. Namun Bernadette menolak kerana Bernadette masih yakin dan setia terhadap suaminya, di mana dia yakin suaminya pasti akan sembuh dan kekal cergas seperti sedia kala. Selepas 7 tahun, Bernadette akhirnya mendapat keadilan selepas pihak mahkamah menjatuhkan hukuman kepada doktor-doktor yang terbabit semasa pembedahan Adams tersebut. Namun sayang sekali, pihak hospital tidak mahu membayar wang ganti rugi, wang pampasan kepada keluarga Bernadette. Bernasib baiklah ada persatuan bola sepak kebangsaan dan juga kelab-kelab yang sudi memberi bantuan kewangan kepada Bernadette.